Jenis-jenis player futsal yang wajib diparap part 3. Yang pertama, kita ada kaki celebrate. Walaupun main petang-petang, tapi bila dia skor, dia akan celebrate macam dia tak ingat dunia. Kalau hampa jumpa player lagu ni, hampa parap saja. Yang kedua, racist 2.0. Woi budak gendang, kenapa kau main macam dekat sawah padi? Woi budaknya, kalau kau bawa sangat, pergi main JTT tau. Dia ni dah kena hari tu pun tak serik-serik lagi. Yang terakhir, player yang wajib diparap yang ketiga iaitu peminat Faik Freestyle. Kalau dia ni peminat abang yang baik tu, hampa nampak dia dekat situ, hampa piparap saja dia tanpa belah kasihan.